Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro atau Sitaro, Sulawesi Utara hingga saat ini masih berstatus level 4 atau awas. Asap berwarna kelabu dengan intensitas tebal keluar dari kawah dengan ketinggian 500 hingga 600 meter. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mengeluarkan rekomendasi kepada masyarakat yang berada di sekitar Gunung Ruang agar tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 7 km dari pusat kawah aktif. Gunung Ruang kembali erupsi pada Selasa dini hari pukul 2:35 waktu Indonesia Tengah dan statusnya kembali dinaikkan menjadi level 4 atau awas. Status tanggap darurat Gunung Ruang telah diperpanjang selama 14 hari oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, yakni mulai 30 April hingga 14 Mei 2024.